I have done with Hagia Sophia. Next, you are going to Blue Mosque. Let's go. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I Hello everyone, welcome back to my channel Dan Holiday. All the activities I've done in holiday. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. Kami berangkat dari rumah menuju Hamad Airport sekitar pukul 11 malam menggunakan Uber, mengingat penerbangan kami ke Istanbul pukul 2 pagi. Perjalanan kami akan memakan waktu tidak lebih dari 4 jam terbang, dan dijadwalkan akan mendarat di Istanbul sekitar pukul 6 pagi. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come up dead. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my. Sekarang udah sampai mana, Kuina? Oke guys, sekarang kita udah sampai di Bandara Istanbul, yaitu Sabiha Gökçen. Nah, sekarang kita sedang menunggu tim penjemput dari hotel, oke? Sekarang waktu menunjukkan jam 7 pagi. Sesuai yang dijanjikan. Sorry the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. Oke guys, sekarang jam menunjukkan 7:08. Nah, sekarang kita sudah sedang berada di dalam jemputan dari hotel. Never feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me. Perjalanan dari airport menuju hotel tempat kami menginap akan melewati jembatan Bosporus sepanjang 1560 meter yang tersohor itu. Dimana ketika kita melintasi jembatan itu, berarti kita menyeberangi dua benua, yaitu benua Asia dan benua Eropa. Tidak heran, banyak travel agency menawarkan sensasi berlayar mengarungi dua benua sembari menikmati sunrise atau sunset di Selat Bosporus yang menghubungkan Laut Marmara dengan Laut Hitam. Memang Istanbul secara geografis berada di perbatasan dua benua tersebut. Hours later. Halo guys, sekarang waktu di Istanbul menunjukkan pukul, tapi lihat Istiklal Street adalah jalan tersibuk di Istanbul, dan setiap hari dan malam di musim panas dan musim dingin, pada jam berapapun Anda selalu dapat melihat banjir penduduk lokal dan wisatawan di sana. Terletak di distrik Beyoğlu, sebelumnya bernama Pera, yang merupakan pusat seni dan budaya. Jika Anda tak menyukai keramaian atau benci dengan suasana yang terlalu banyak orang, maka Istiklal Street bukanlah tempat yang tepat. Karena di Istiklal Street ini, Anda akan menemukan sekitar lebih dari 3 juta orang. Inilah yang terjadi setiap hari dan selama akhir pekan di jalan pembelanjaan Istanbul yang besar ini. Jalan Istiklal membentang jauh dari Taksim Square di ujung utara dan berakhir di Tunnel Square di ujung selatan. Dan jika berjalan melangkah lebih jauh lagi, akan menuju ke Menara Galata yang terkenal itu. Next morning. Oke, waktunya kita sarapan, dan seperti yang kita lihat, ini dia menu sarapan kita pada pagi hari ini. Kita lihat. Ini. Oke, kita coba aja langsung ya. Ini terlihat seperti kerang hijau, jadi tambah nasi. Coba nih. Oke. Ada bumbunya. Gimana rasanya, Bu? Enak, nggak amis sama sekali. Menara Galata atau Galata Kulesi dalam bahasa Turki adalah sebuah menara batu abad pertengahan di distrik Galata, Istanbul, Turki. Menara ini terletak di bagian utara Tanduk Emas. Menara Galata juga merupakan salah satu landmark kota yang paling mencolok. Tinggi kerucut silinder tertutup yang mendominasi langit dan afford vista panorama kota Istanbul lama dan sekitarnya. Tinggi menara ini adalah sekitar 70 meter dengan diameter 16 meter. Menara Galata merupakan menara bersejarah di Istanbul. Dari jauh, bentuk menara ini layaknya menara di kisah negeri dongeng. Silindernya dari bebatuan dengan atas menara yang bentuk kerucut. Sejarah mencatat, Galata Tower sudah berdiri sejak lama, sekitar abad ke-5, saat Bizantium membangun menara kayu di lokasi Menara Galata. Menara ini tadinya difungsikan sebagai menara pemantau untuk pertahanan kota. Dari atas menara memang tampak sudut kota, khususnya kapal-kapal yang masuk dan keluar. Namun karena gempa bumi dan kebakaran, akhirnya bangunan Menara Galata dibangun dengan bahan batu pada tahun 1948. Pada masa Utsmaniyah, Menara Galata difungsikan sebagai penjara, lalu menara pengamat titik api di kota jika terjadi kebakaran. Baru pada tahun 1960, Menara Galata dibuka untuk umum dan difungsikan sebagai objek wisata seperti sekarang ini. Untuk naik ke menara dengan ketinggian 70 meter ini, disediakan lift dan tangga untuk sampai ke puncak. Oke, sekarang kita sedang berada di dalam lift menuju Galata Tower. So, Wina dari mana tadi? Oh, very high. Yeah, it was so scary. I couldn't get down. Okay. Sekarang Wina mau beli apa? You'll see. Apa itu Queen? Coba lihat. Oh, ini tanggal tapi ini kebalik. Harusnya gini. Oke, kalender. Kita lihat ke dalam yuk. Oh, udah ada musik. Mushroom. Okay. Bring this one also. Berada di Taksim Square. Nah, sekarang waktu menunjukkan jam 8. Dan kita lihat cuaca di sini masih seperti siang hari. Beginilah suasana summer di Turki. Taksim Square adalah sisi modern dari kota Istanbul masa kini. Di alun-alun inilah tempat beradanya The Monument of the Republic atau Cumhuriyet Anıti, monumen untuk memperingati lahirnya Republik Turki pada tahun 1923. Hai. Mau di mana? Kiss bye, kiss bye. Wah, kiss bye. Kiss bye. The next day. Oke guys, sekarang sudah hampir jam 11 siang. Itu tandanya waktunya kita untuk check out. Oke, sebelumnya saya mau kasih lihat tempat kita menginap selama 2 hari ini. Dari sini kita bisa lihat Istiklal Street. Halo, hey, sekarang mau kemana? Mau check out, mau ke another hotel. Oke? Hai. Oke. Saatnya kita check out. Bye bye. One hour later. Sekarang kita sudah berada di hotel tempat kita menginap untuk 2 hari ke depan selama tinggal di Sultan Ahmed. Hi. What are you doing? I'm playing games. Playing games? Oh, okay. Oh, okay. I forget this one. Click. Oke, seperti ini tuh. Inilah view dari hotel. Sekarang kita sedang berada di Sultan Ahmed. Nah, ini dia Masjid Hagia Sophia. Subhanallah. Kita lihat salah satu tempat yang paling favorit. Hills. Biru atau Blue Mosque. Well guys, that's all for this video. Stay tuned. Watch the next video in the second part. Thanks for watching. See you.